Ini tentang sebuah pelajaran. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu lapang atas sebuah kenyataan yang tak pernah terbayang. Datang dan kemudian hilang. Tersenyum dan kemudian meringis. Bila sedari awal seseorang menyadari apa yang ia pilih ialah sebuah kekeliruan, maka tak akan pernah ada seorang pun yang bersedia untuk menjadi salah. Semuanya sudah ada alur cerita sampai titik klimaksnya. Berakhir dalam dekapan atau lepas dari genggaman. Yang kamu jaga sebaik itu akan tetap bias jika memang bukan untukmu. Biarlah, lepaskan yang seharusnya lepas sampai kamu bertemu titik ikhlas. Biar nanti semesta bekerja dengan caranya sampai kamu menjadi seseorang yang merdeka. Kehilangan yang membuatmu kembali menemukan diri sendiri ialah kehilangan yang sudah sepatutnya menemukan rasa syukur pada dirimu, atas hatimu. Sebab tersesat yang membuat seseorang menjadi tahu ke arah mana seharusnya ia pulang. Dan kehilangan yang kamu syukuri hanya akan menuntunmu sampai kepada satu jalan. Kehadiran yang lebih baik. Percaya.